persiapan alhamdulillah lancar, ini tinggal berangkat dan semoga lancar sampai tujuan, enggak ada kendala. Tugasnya director itu luas sih sebenarnya ya untuk di film ya. Tapi tampil lebih tepatnya itu kayak memvisualkan tulisan yang dibuat dari penulis naskah dan mengatur semua cerita adegan yang ada di naskah ini agar ceritanya itu sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh penulis naskah itu. Untuk hari ini semuanya berjalan lancar ya. Ini di hari pertama kita kurang lebih ada 6 scene lah untuk hari ini. Ini di set pertama kita adegan di kafe tepi pantai, adegan Dea sama Cinta. Ya, jadi hari ini kita shoot pertama, bener-bener pertama di D1 ini. Terus kita lagi scene yang lagi ngobrol ya di kafe. Iya, jadi ternyata kita curcol gitu loh. Si dia ini lagi kesel sama orang kafe. Ya, jadi tadi waktu awal aman, cuaca mendukung. Cuman ada kendala di akhir-akhir shotnya. Udah mulai panas ya, udah mulai gerah. Jadi dari kemarin kita udah stay di sini, terus tadi pagi kita prepare anak kamera dan lain-lain, lighting, anak art malah ada yang belum tidur dari kemarin. Kalau yang lain lagi dari jam 7:30 tadi, karena kita mulai on camnya, cam roll jam 10. Di camp A, camp Mas Tubagus dan Kerry. Saya di Aba Ucup. Asistennya ada Aba Ucup nih, Bang. Jadi DOP kan kepanjangan Director of Photography kayak gitu. Jadi dia yang nata-nata gambar, yang ini apa bikin-bikin framing buat angle-nya seperti itu sih. Kalau dari Mas Q sama sih kurang lebih kayak gitu, tapi lebih tepatnya dia yang mempertanggungjawabkan framing yang dikasih ke director dan mengartikan ekspektasi dari sebuah director dan film itu. Kamera. Baca. Slide 2 scene 8 shot 1 take 2. Cuma spoiler aja sih. Tapi kan tetap aku pengen mitai, makanya aku tahu nemenin mereka tuh bosen. Dari 3 hari pertama ini ya, dari hari 1, 2, dan ini yang ketiga, yang paling berkesan itu buat aku yang kita mulai set di villa. Di villa itu kita kan dari datang sampai hari syuting day one, kita belum bisa istirahat maksimal ya. Kita datang malamnya kita syuting, terus kita datang malamnya kita apa ini set up, terus besoknya kita syuting, jadi itu paling berkesan sih. Mar tidak tidur karena untuk apa itu? Karena terpaksa. Tleng. Karena apa itu?
set untuk yang di villa ini cukup banyak dan agak rumit. Kita terpaksa. Jangan mas, bau udang. Bau udang apa, bro? Mantap, Ibu. Ini kamar. Iya. Iya. Terus sampai gambar, ya? Mantap, tuh. Terakhir mau iPhone atau Flip ya? Dea. Ya Pak. Kalau di sini itu sebetulnya luar biasa sekali. Jadi banyak sekali basic pemeran-pemeran yang non nggak tahu acting nol itu, tapi secara keseluruhan salut sih sama mereka bisa cepat banget masuk ke karakternya itu. Sebelumnya kan sudah latihan, terus saya cuma ini melanjutkan dan menguatkan beberapa karakternya itu. Sebelum dia ngomong, saya udah makan kue ya. Pas duduk udah makan kuenya. Gugup itu sebetulnya kita harus punya rasa, sebetulnya kita itu harus punya rasa gugup supaya tingkat penguasaan kita jadi lebih tinggi gitu. Terus bagaimana cara mengatasi gugup, ya kita harus melakukan pendekatan ke orangnya itu satu. Kita kan harus pelajari semuanya toh. Semua antara satu sama yang lain itu beda. Jadi kita harus melakukan pendekatan satu itu. Nama saya Nabila Rosyarawati, saya di sini berperan sebagai Dea. Dea di sini tuh digambarkan anak orang kaya yang acuh tak acuh dengan sekitarnya gitu. Jadi lebih ke apa ya? Karena Dea ini generasi zilenial yang sangat mengikuti perkembangan zaman, makanya itu apa-apa dikendalikan sama teknologi yang akhirnya itu acuh tak acuh sama lingkungan sekitarnya. Perlu hijau doang kan ya? Yang jelas baca ulang skrip sampai benar-benar hafal. Setelah hafal baru dipahami banget tuh gimana. Kan menurut saya juga nggak terlalu yang jauh gitu loh. Maksudnya generasinya juga sama. Terus tinggal mendalami karakter, yaitu berlatih terus-menerus. Tapi kalau misal tek ada yang jaga motor. Saya Pak di sini memerankan sebagai Aldo. Jadi sebenarnya karakter Aldo ini lebih ke tegas, wibawa, cerdas, dan agak serius orangnya.
creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt to all, survive and save it. Hanya yang paling ekstrim dan lucu itu kalau ada suara azan atau kalau ada suara pengajian, otomatis kan kita harus nyamperin ke rumah yang punya hajat untuk izin bahwa ini ada bikin film sebentar, minta tolong untuk dikecilkan sedikit, jadi agar tidak mengganggu dan masuk ke suara audio di saat produksi tadi. Nah, terus kalau kalian lihat bicara apa lagi? Hey, oh, untuk makeup Aldo sama Bagas di situ mungkin mereka makeupnya mungkin nggak terlalu banyak, nggak terlalu effort, lebih standby buat touch up touch-upnya, jadi keringat atau keringat di hidung di sini, jadi aku harus standby di depan. Ini kan mantep gitu. Kamu masih terus sampai nanti. Asal switchin licin. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. Digi, properti ini Digi. Properti ini Digi. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Tapi gak ono wong iki. Sat ikut lari. Saya di sini dengan Tubagus Mahendra sebagai DOP 1. Karena saya DOP 1 itu megang master. Jadi film pentingnya nah saya yang megang. Oh iya tetap ombak kita tetap ambil karena ombak itu suara ambience. Bayangin kalau cuma suara dialog aja kan ini vibe-nya lagi di pantai pasti ada suara ombak lah. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say fake it. Bagas sendiri di film ini karakternya itu yang ceria, enggak ceria juga, lebih ke friendly, selengean. Selengean tuh bahasa Indonesianya apa ya? Kayak haihi gitu, haihi orangnya, terus suka meremehkan gitu. Jadi kayak anak muda banget lah. Di saat syuting di set lampunya itu mati, listriknya mati. Ini anak lighting kita sangat inisiatif tinggi, jadi langsung masuk semua lightingnya udah di set up, tinggal kita tik lagi. Let's go, man. Let's go, let's go.
scene yang gak terlupakan ini barusan tadi si Aldo sama Bagas ngobrol sama nelayan Pak Abdu, itu scene yang gak terlupakan karena banyak. Kalau di dalam filmnya maknanya emang ada, cuman di balik film itu di tes itu pasti ya kejadian-kejadian lucu banyaklah di situ. Banyak tag gitu ya, itu juga kendala juga buat PU karena banyak banget orang yang dari berbagai TV itu tuh stres ya, mungkin karena nggak berulang-ulang terus gitu. Untuk kendala di scene pasar malam, jadi di situ lampu udah set, tinggal bareng cari powernya ya kan. Akhirnya powernya, aduh. Iya sudah. Dan fokus. Ini persiapan pasang clip on, wardrobe, make up udah aman, tinggal kita nanti blocking terus itu langsung ada kan. Ya gimana mau nggak pakai clip on emangnya syuting ini? Gak apa, meskipun ribet akan tetap kita lalui. Dan mungkin miskom ya, mungkin miskom sama orang situnya yang penanggung jawab listrik lah di situ. Mungkin miskom jadinya rada nunda gitu. Cinta satu malam. Halo, aku Safira dan di proyek kali ini aku berperan jadi Cinta, sahabatnya Dea. Karakternya Cinta itu dia anaknya orang berada, tapi dia tuh lebih wise, lebih feminin gitu. Lumayan capek, tapi seru karena kita set bazar. Jadi kita bisa ikutan ngerasain di dalam frame. Oke, makasih Arif ya. Semuanya senang? Senang banget. Alright. Bang. Cut. Power PC. Oke. Going forward. Makannya gimana, terus tinggalnya di mana, ya pokoknya proses selama syuting di sana itu tanggungan saya lah. Bungkras ya, bungkras, bung. Adik-adik TK Al-Khairuddin, hari ini kita bakalan karya wisata ke daerah Madura ya. Masuk.
kendala Selamat Post Bro sendiri sih lebih ke apa ya, kan ini lumayan ada yang ini take berulang kali, slide-nya banyak. Untungnya saya punya catatan guys, catatan sendiri, jadi sama clapper saya koordinasi itu, jadi itu wah sangat membantu itu, mana yang oke okay, mana yang enggak, mana yang oke okay, mana yang enggak, itu saya aduh terbantu sekali itu. Ya, yang di Mondura ini scene-nya lumayan nih. Ada yang bikin berat, kita harus berhubungan dengan salah satu dinas berhubungan ya, karena kita kan mau menggunakan mercusuar yang di Madura. Alhamdulillah lancar juga. Sempat kita silaturahmi ke tempat dinas berhubungan juga. Ini buat sarang masalah pembuatan. Bahannya dari apa mas? Kalau mercusuar itu tempat ini sih mas, tempat yang baru menurutku ya. Juga mungkin dari teman-teman lighting lain ini juga ini sih ya, pengalaman baru mungkin ya mungkin. Jadi di situ kita set di lantai 4 atau enggak 3 gitu. Jadi bopong lampu naik turun cari power dari bawah sampai ke atas. Itu sih. Namanya juga pekerjaan. Pesan kecil. Dialog sih. This is my job. Tadi dulu 5 ya? Ya. Robot. Stop. Ini untuk asap buatan mas, biar efektif dan lebih banyak asap yang dikeluarkan. Ya. Masih sebab. Lagi hari ini ya. Harapan dan kesan, semoga film ini bisa disaksikan banyak orang dan bisa memotivasi semua orang-orang yang melihat, karena kan di film Dila ini kita punya misi dan kita punya pesan kan di film Dila ini, bahwa kita jangan sampai terpengaruh dengan arus teknologi, kita harus menyesuaikan juga dengan teknologi. Semoga untuk semua yang nonton happy, puas dengan apa yang kita kerjakan selama bulan kemarin, ya moga-moga semua senang lah. Oh.
Oke, karena ini filmnya ini kan film edukasi ya. Ya semoga untuk siapapun yang nonton film ini semoga memahami apa yang dimaksud atau di pesannya masuk ke penonton. Karena kita jangan sampai melupakan sejarah. Harapan saya semoga bagus yang pertama karena saya yang edit. Terus kedua, semoga bermanfaat bagi khalayak ya. Karena film ini mengandung pesan moral yang cukup oke lah, relate lah ya sama kehidupan zaman sekarang gitu, apalagi anak-anak muda gitu. Semoga film ini tersampaikan makna ceritanya kepada setiap orang yang menonton dan untuk kru-kru lain atau talent ataupun semua orang yang ada di dalam film, ya semoga sukses terus, lancar terus, dan semoga ada film-film yang sangat menginspirasi ya, di next-nya. Nah, tutup. Action. Masuk ke pantai pelosok, lalu ke atasnya menara tower, syuting di terakhir waktu. Pengalaman yang berkesan di waktu scene di dermaga sore-sore yang pakai sama Ardo naik di kapal lah. Alhamdulillah semuanya lancar, teman-teman semuanya pada baik semua, sehat terus. Gimana ya? Kesan-kesannya, terima kasih untuk teman-teman kru semua yang ikut serta membantu proses pembuatan Dila. Ada sedikit kendala di cuaca karena memang panas banget ya. Terus cahaya matahari juga terkadang redup, terkadang cerah.